Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang. Ya, Profesor Madya Dr. Masli Irwan Rosli, Pengerusi Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses. Sebagai wakil dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, yang berusaha timbalan-timbalan dekan, penolong-penolong dekan dan pengerusi-pengerusi jabatan. Dan yang dihormati penceramah jemputan kita pada hari ini, Tuan Zuhairi Nopiah, pengasas Attractive Learning and Consultancy, yang dikasihi ketua-ketua program, barisan pengurusan fakulti, para pensyarah dan kaki tangan, seterusnya para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang ke sesi tazkirah FKAB Siri 67. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama memeriahkan majlis tazkirah kita pada pagi ini dengan tajuk tazkirah Stres Baik atau Buruk. Pada kesempatan ini, majlis mengucapkan selamat datang dan amat mengalu-alukan kehadiran hadirin hadirat sekalian di sini. Bagi memberkati majlis kita pada hari Jumaat yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan, mengaminkan bacaan doa untuk memohon keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami. Lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar engkau bergantilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul keranamu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari hadratmu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami pohon perlindungan dengan engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Sebelum majlis dimulakan, saya ingin menjemput wakil dekan kita, Profesor Madya Dr. Masli, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan Dr. Masli. Terima kasih Cik Nasrul Amir sebagai pemudah cara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Soal saya okey Nasrul? Clear? Okey Dr. Okay. Yang pertamanya saya nak ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Tuan Zuhairi Nopiah, iaitu beliau merupakan pengasas Attractive Learning and Consultancy. Bila saya tengok nama Tuan Zuhairi ni, saya Nopiah di belakang tu kan. Bin Nopiah tu maksudnya adik pada kita punya pengerusi JPK lah, pengerusi Jabatan Pendidikan Kejuruteraan, betul eh? Tuan Zuhairi, adinda kepada Profesor Madya Dr. Zulkifli Nopiah. Selamat datang kepada ke sesi tazkirah FKAB.
Sekarang dah siri 67, Tuan Zuhairi. Kita memang rutin mingguan kita, kita ada sedikit macam perkongsian lah daripada para motivasi, ustaz dan sebagainya lah. Di pagi Jumaat yang mulia ni kita luangkan sedikit masa lah untuk dengar tazkirah ataupun perkongsian. Maklumlah satu minggu kita bekerja kan. Dan kalau kita tengok tajuk tajuk hari ni pun saya rasa bagus. Banyak, pasti banyak apa tu peserta yang berminat nak tahu lebih lanjut lah stres sama ada baik atau buruk. Jadi stres pun lah, kalau yalah, kalau kita tahu stres ni kalau kita diberi KPI ke oleh ketua kan, ataupun diberi diminta buat satu-satu tugasan tu, nak sangat deadline pun singkat, kadang boleh datangkan stres. Tapi kadang stres tu perlu juga, kadang saya saya fikir mungkin perlu juga ada setengah keadaan untuk kita pacu kita punya kerja lah kan. Kalau tak stres mungkin slow pula kan. Jadi saya mungkin nanti Tuan Zuhairi boleh kupas lebih lanjut lah mengenai stres ni. Jadi kalau saya tengok lah, kita sebelum ni kita di, di kita apa tu diberi link Tuan Zuhairi punya Facebook. Saya sempat tengok Tuan Zuhairi punya Facebook tadi. Saya tengok Tuan Zuhairi memang pakar motivasi lah, banyak pergi ke merata tempat untuk bagi ceramah motivasi dan juga banyak tulis buku dan juga merupakan usahawan saya. Jadi saya rasa memang Tuan Zahiri ni banyak pengalaman dan saya pasti pengalaman tu kita boleh manfaatkanlah di pagi ni walaupun masanya tak lama sangat. InsyaAllah sama-sama kita dapatkan manfaat. Jadi sekali lagi lah saya sebagai wakil pengurusan fakulti, salam juga Profesor Datuk Dekan kita juga, kirim salam. Beliau di ni ada urusan rasmi di Indonesia. Jadi saya ucapkan selamat datang, terima kasih lagi kepada Tuan Zuhairi dan saya serahkan itu saja. Saya serahkan kembali kepada Encik Nasrul Amir. Terima kasih ya. Okay, terima kasih Dr. Masli atas ucapan. Hadirin yang dimuliakan, sebelum tazkirah bermula, suka untuk saya bacakan sedikit biodata ringkas penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Zuhairi Nopiah. Beliau merupakan anak kelahiran negeri Selangor. Beliau memperolehi sijil pengajian syariah Usuluddin dan Al-Quran daripada Universiti Malaya dan ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dari Drexel University USA. Beliau juga adalah merupakan seorang certified PSMB trainer daripada Kementerian Sumber Manusia dan juga certified NLP practitioner daripada NFNLP USA dan certified professional learning facilitator dari Mastery. Sehingga kini, beliau telah mengendalikan lebih 9,000 sesi latihan dan motivasi untuk pelbagai lapisan masyarakat. Tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Zuhairi Nopiah untuk menyampaikan tazkirah beliau. Majlis dengan sekutitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Terima kasih pengacara majlis. Yang dihormati Dr. Masli Irwan Rosli, insyaAllah sahabat saya, baru kenal hari ini insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian. Apa khabar semua? Okay. Cuba komen sikit dekat ruangan chat tuan-tuan dan puan. Okay. Siapa tak komen, dia stres. Okay. Sebab tuan-tuan dan puan, antara tanda stres ni adalah dia susah nak bekerjasama dengan orang. Okay, kita akan dapati. Kadang-kadang kita rasa, tuan-tuan dan puan, kita ni tak stres. Tapi sebenarnya kita stres. Okay? Dan menariknya, bila tuan-tuan puan bekerjasama, tuan-tuan puan komen dekat ruangan komen tu, dia akan membuatkan tuan-tuan dan puan-puan menggerakkan saraf tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Sebab saya juga adalah seorang certified NLP practitioner.
Okay, NLP ni stands for Neuro Linguistic Programming. Okay, jadi bila kita gerakkan neuro kita, tuan apa, dia akan boleh mengurangkan stres kita. Okay, jadi tajuk program dah lah stres. Okay, so tuan apa jangan stres. Okay, kita terus buat satu teknik yang akan membolehkan tuan apa mengurangkan stres, mengawal stres. Jadi semua yang jawab ni, alhamdulillah, okay, telah pun dikurangkan stres ni ataupun memang tak ada stres pada hari ini. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar hari ini? Sehat kan? Eh? Kalau sehat, tuliskan sehat dekat ruangan chat, tuan-tuan. Eh? Okey, jadi sepanjang sesi kita pada hari ini, tujuan kita, tuan-tuan, bukan nak makin stres, tapi kita nak makin kurang stres. Ataupun, tuan-tuan, nak mengawal stres. Jadi, untuk itu, tuan-tuan, teknik dia adalah, tuan-tuan, sentiasa berkomunikasi dengan saya di ruangan chat. Boleh ke boleh? Kalau boleh, tuliskan boleh dekat chat room tuan-tuan. Eh? Itu akan menggerakkan minda tuan-tuan untuk jadi seronok, jadi happy, okay? Melayani tazkirah pada hari ini. Tuan-tuan, sebenarnya bukan tazkirah pun. Okay? Sebab saya dah sebut tadi dah dengan doktor, saya bukan ustaz, saya baru nak start. Okay? Bidang saya pun economics. Okay? My second major pun dekat adalah finance. Okay? Belajar pun dekat US, tuan-tuan. Jadi saya cuma belajar sekolah agama. Itu pun bukan sekolah menengah, sekolah rendah. Okay? Jadi kita sama-sama belajar hari ini. Okay? Sebab kita sama-sama menghadapi stres. Betul tak? Okay? Persoalannya, tuan-tuan, adakah kita berjaya menghadapi stres dengan baik ataupun tidak? Okay? Dan lepas ini, tuan-tuan, kita akan belajar satu benda yang mahal. Okay? Macam mana nak jadikan stres itu baik? Okay? Jadi insyaAllah, tuan-tuan, masyaAllah, ada senior, ada junior saya kat sini. Eh? Ke senior ni, Tuan Fatul Hakim ni. Saya sekolah sains dulu. Eh? InsyaAllah. Schoolmate pun ada. Allahu akbar. Ni yang saya nervous tuan-tuan eh. Sebab schoolmate ada, junior ada. So tolong doakan supaya Allah melancarkan lidah saya, okey, supaya kita boleh belajar sama-sama insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, okey, sebelum pergi lebih jauh lagi, okey, saya nak perkenalkan diri saya tapi dalam keadaan yang kurang stres. Boleh ke boleh? Okay, sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Okay, bukan nak suruh bercinta tuan-tuan, tapi nak suruh kita ni biar bila belajar tuan-tuan, belajar daripada hati. Okay, antara sebab orang stres bila belajar dekat mana-mana je lah, dekat universiti, dekat sekolah, sebab dia belajar dengan otak. Okay, tapi sebenarnya antara salah satu cara untuk kita mengurangkan stres bila belajar adalah kita belajar dengan hati. Maksudnya apa? Belajar dengan kasih sayang. Belajar dengan, orang kata, dengan emosi yang baik-baik. Okay? Jadi untuk itu tuan-tuan, kita kena ambil masa sedikit untuk kenal. Okay, tak lama tuan-tuan. Okay, dalam 2 hingga 3 minit saja saya akan share satu video pengenalan. Supaya lepas ni tuan-tuan, kita boleh bertanya soalan dengan tanpa rasa ragu-ragu, sebab kita sudah pun kenal daripada hati, dan kita tahu bahawa kita ni tak jauh bezanya, kita sama-sama belajar dan insya-Allah kita boleh dapat sesuatu yang mahal selepas program ni insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan, okey, saya persembahkan insya-Allah sedikit pengenalan supaya kita hari ini, pengenalan yang meringkaskan pengenalan saya sebenarnya. Okey, saya dah sediakan video, mudah-mudahan kita belajar sesuatu daripada video insya-Allah. We'll be right back.
tuan-puan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pengenalan itu akan membolehkan kita, tuan-puan, nampak pembelajaran kalau kalau ikut pendekatan saya adalah happy. Okay? Kalau tuan-puan perasan kat gambar tadi, kita sebenarnya tuan-tuan puan memang seperti nama konsultan kita, Attractive Learning, kita sangat menitik beratkan tentang pembelajaran secara happy sebab dalam NLP tuan-tuan, satu ilmu yang saya sebut tadi, okay, dia bagi tahu kita akan lebih cepat belajar dalam keadaan seronok berbanding dalam keadaan stres ataupun distress. Okay? Baik, jadi kita pergi kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu stres baik atau buruk. So tuan-tuan, apa kata kita tanya survey dulu. Tuan-tuan cuba bagi tahu, okay, baik atau buruk. Tulis dekat chat room. Okay? Stres baik ke buruk? Sebab bagus ni bila tuan-tuan kita buat survey ni, otak kita akan mula terbuka. Okay? Dalam NLP, kalau sesuatu itu ditanya, maka dia akan membuatkan otak kita semakin terbuka dan terbuka, dan habis sesi nanti tuan-tuan akan ingat sampai bila-bila jawapan ini. Sama ada tuan-tuan kita betul ataupun salah, maka kita akan belajar dengan lebih berkesan bila kita jawab soalan ni. Stres ni baik ke buruk? Okay, alright. Baik tuan-tuan, eh? Ada yang kata buruk, buruk. Okay, ada yang kata ada baik, ada buruk. Terima kasih. Kalau dalam program fizikal ni, siapa yang jawab ni semua dapat satu bintang, tuan-tuan puan, eh. Jawapan tu betul ke tak berapa betul ke, semua dapat satu bintang. Okay, bintang tu bukan sebab betul ataupun salah. Bintang tu sebab apa? Sebab kesungguhan. Okay, jadi tuan-tuan puan, kesungguhan itu pun sebenarnya sangat bagus. Ui, ada yang marah benar ni. Buruk, banyak K dia banyak tuan-tuan puan, eh. Sabar tuan Mio, eh. Sabar. Okey. Lebih banyak buruk kot. Okey, ada baik, ada buruk. Okey, yang lain macam mana? Okey. Saya tengok peserta ramai ni. Ada yang tak jawab lagi ni. Okey. Saya doakan siapa yang memberikan kerjasama yang baik, okey, Allah mudahkan urusannya semudah-mudahnya sebab dia memudahkan urusan guru dia semudah-mudahnya. Ha, tuan-tuan, ini doa direct daripada guru ni. Okey, siapa yang memudahkan urusan saya nak menjadikan program ini menarik, seronok. Ini bukan untuk saya tuan-tuan, sebenarnya untuk tuan-tuan. Okey, cara dia macam mana? Tuan-tuan cuba masuk ikut survey kita ni. Okey, cuba jawab, stres dia baik ke buruk? Sebab kalau tuan-tuan jawab betul, nanti tuan-tuan akan ingat benda ni. Dan kalau tuan-tuan jawab salah sekalipun, menariknya tuan-tuan akan lagi ingat sebab kita pernah buat kesalahan tersebut. Okay? So, dua-duanya bagus sebenarnya. Okay? Baik. Masya Allah, kedua-duanya baik. Subhanallah. Okay? Terima kasih Ustazah Nina. Ini dua-dua baik ni biasanya tuan-tuan, dia punya tahap redha dia tu tinggi tuan-tuan. Eh? Sebab tu saya panggil Ustazah Nina tu. Betul ke Ustazah? Oh, fakulti ni tak ada Ustazah ya? Sorry. Okay? Okay, Masya Allah. Bergantung kepada bagaimana kita takrifkan stres itu sendiri. Terima kasih Tuan Muhammad Zaki. Saya tak tahu siapa doktor, siapa yang tidak tuan-tuan dan puan-puan. Eh? Okay? Nah, jadi tuan-tuan, kalau saya tak tersebut doktor, profesor dan sebagainya, saya minta maaf sangat. Perkataan stres tak associated dengan buruk. Nak belajar macam mana nak baikkan dia. Garang betul. Okey, tak saya gurau je, eh. InsyaAllah. Dalam buruk ada baiknya. Kedua-duanya baik bergantung kepada kita mengawal stres. Okey, baik tuan-tuan. Simpan jawapan tu. Okey, nanti insyaAllah di hujung ataupun di tengah-tengah sesi ini tuan-tuan akan tahu jawapannya. Berapa ramai nak tahu jawapan dia? Okey, sebutkan saya dekat chat room. Okey? Sebutkan saya sekarang. Baik. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, okey? Sebelum kita pergi lebih jauh, tuan-tuan bantu saya dengan survey yang kedua. Okey, kenapa kita di sini? Okey, kenapa tuan-tuan join Tazkirah? Sebab ada juga orang yang dijemput tapi tak masuk, tak join. Betul tak? Tapi tuan-tuan, okey, dah dapat tajuk, tuan-tuan join dan tuan-tuan bersama dengan saya sampai ke saat ini. Okey, kenapa soalan ini penting? Sebab soalan ini akan membantu saya untuk menjawab persoalan tuan-tuan dan puan-puan, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia akan membantu saya untuk adjust, okay, presentation saya dengan keinginan tuan-tuan dan puan. Okay, apa yang tuan-tuan puan harapkan daripada program pada hari ini? Boleh? Okay, jadi tuliskan dekat chat room. Okay, saya baca sekarang tuan-tuan dan puan. Eh.
Okey, kenapa tuan-tuan datang kat sini? Okey, ada yang kata nak menambah ilmu, nak dapat ilmu. Okey. Baik. Okey, itu saja nak dapat ilmu. Okey, bukan nak kawal stres. Kalau tak dapat ilmu tuan-tuan, dia pada level mindset. Level apa? Mindset. Tapi kalau kat sini dia kata, saya kalau boleh nak tahulah macam mana teknik nak mengawal stres, itu dah level skill set. Kalau skill set, saya akan banyak bagi skill set. Okey? Kalau banyak kata yang sekadar nak tahu, maka saya akan banyak bagi, orang kata, mindset sajalah. So, mungkin pengenalan ataupun dia kata pendedahan sajalah. Ada yang kata nak mengawal, cara mengawal stres. Okey, ini skill set. Okey? Dan juga mungkin tool set. Okey? Baik. Nak belajar kawal stres. Nampak? 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 Okey, bila saya tanya, baru ada jawapan-jawapan ke arah situ. Nak tahu siapa penceramah kali ni? Bahaya ni, dah tahu tadi. Jangan keluar pula. Okey, tuan-tuan dan ikut sampai habis ya, Nur Jaziha ya. Insya-Allah ya. Nak menyelamatkan orang yang stres. Masya-Allah bagusnya Tuan Aizam. Okey. Abang bomba selamatkan saya. Aizam ni bomba ke? Okey, insya-Allah tak kan kerja kat UKM. Okey, saya gurau-gurau tuan-tuan jangan ambil hati ya. Okey, sebab kita punya program, walaupun tajuk kita stres, tujuan kita bukan nak bagi tuan-tuan stres. Okey, alright, baik. Saya dah tahu dah apa yang tuan-tuan harapkan. Jadi insyaAllah saya teruskan tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan, okay. Satu benda yang menarik dan sebab kenapa saya tanya pada tuan-tuan dan puan adalah saya nak bagi tahu satu benda penting. Kita tak akan sempat nak membincang semua perkara tentang stres. Okey. Kalau modul training kita nak cerita pasal stres ni pun, dah ambil 2 hari tuan-tuan. Kita tak ada 2 jam pun. Okey? Jadi, okey, saya nak adjust expectation tuan-tuan dan puan, kita tak akan sempat bincangkan semua perkara tentang stres. Okey? Namun tuan-tuan dan puan, kita akan bincangkan apa yang tuan-tuan dan puan-puan mahukan. Sebab tu saya suka kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya soalan walaupun saya tengah bercakap. Okey, tanya soalan tu maksudnya yang paling baik tulis dekat chat room lah. Boleh tuan-tuan? Tulis dekat chat room. Okey? Tapi kalau rasa sesuai, nanti saya akan benarkan tuan-tuan puan buka mic. Okey, dengan izin admin. Nanti admin tolong buka mic. Itu pun bagus juga kalau sesuai masa dia. Okey? Sebab saya tak nak duduk di sini tuan-tuan jadi penceramah syok sendiri. Okey? Tuan-tuan puan nak tahu benda lain. Tapi saya bagi tahu benda lain. Sebab tajuk stres ni besar. Okey? Tajuk stres ni besar. Sebab apa tuan-tuan? Nabi pun stres. Okey? Nanti kita akan bagi dia punya kategori dia lah. Dan ada dua jenis stres ni. Okey, Nabi pun stres. Okey. Apa maksud saya Nabi pun stres? Tuan-tuan dan puan. Okey, Nabi Musa bila dikejar oleh Firaun tuan-tuan dan puan, sampai di Laut Merah, jalan mati, buntu, yang depan cuma ada laut saja. Okey, Nabi stres. Tapi stres itu yang membuatkan Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, tajuk ini adalah berkaitan dengan kita semua. Okey. Sebab apa saja yang berlaku kepada Nabi. Bukan Nabi Musa aja. Kalau kita tengok, okey, Nabi Yusuf, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, okey, dia pun mengalami stres. Okey, dan yang lebih penting, macam mana kita nak handle stres macam Nabi sehingga kan tuan-tuan dan puan, stres itu okey, dapat dikawal dengan baik, malah dia meningkatkan prestasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, jadi insya-Allah Tuan Zaidi Umar nanti kita akan jawab. Okey, soalan Tuan Zaidi Umar apa itu stres. Okey. So, tuan-tuan setuju tak? Okey, kita takkan sempat bincangkan semua perkara tentang stres. Kita akan fokus kepada soalan tuan-tuan dan puan-puan di samping slide-slide penting yang saya sediakan untuk tuan-tuan dan puan. Boleh ke boleh? Kalau boleh ataupun setuju, tuliskan setuju tuan-tuan di ruangan chat sekarang. Okay? Baik, sementara itu saya tekankan tuan-tuan. Macam mana nak jadikan, walaupun program kita ni pendek, okay, tak sampai 2 jam, tapi kita boleh menyampaikan sebaik yang mungkin, tuan-tuan, dan semua orang akan puas hati dengan satu expectation bahawa program ini bukan 2 hari. Program ini cuma tak sampai pun 2 jam. Okey. Baik, ini yang pertama tuan-tuan Baik, macam mana nak pastikan tuan-tuan sesi ini berjalan dengan baik? Semua orang insya-Allah puas hati dengan izin Allah SWT. Yang pertama tuan-tuan datang dengan dalam keadaan open mind.
Mind works like a parachute. Okay. Minda ni bekerja macam parachute. Dia hanya akan berfungsi dalam keadaan dia terbuka. Setuju ke setuju? Kan? Tuan puan, bayangkan tuan puan berada atas kapal terbang. Tuan puan ada parachute. Dan parachute tuan puan ni adalah parachute yang paling mahal. Okay, bukan sekadar yang paling mahal, yang paling canggih, yang paling baru. Jadi tuan puan pun terjun tuan puan daripada kapal terbang. Okay, sampai satu level tu, instructor tu suruh tuan puan tarik tali tuan puan supaya parachute tu terbuka. Semua kawan-kawan kita parachute dia terbuka. Walaupun parachute mereka bukan yang paling mahal. Tapi tuan puan, parachute kita yang paling mahal ni, bila kita tarik dia tuan puan, parachute tu ataupun tali tu, tali ataupun payung tu tak terbuka tuan puan. So ada guna tak tuan puan parachute? Tak ada guna. Okay? Jatuh, mati juga. Walaupun dia parachute yang paling mahal. Macam tu juga dengan kita tuan puan. Walaupun kita ni ada kemampuan ia berfikir yang hebat tuan puan, kita ada kelulusan yang tinggi tuan puan, tapi kalau pemikiran kita tak terbuka, kalau kita ada rasa alah budak muda yang cakap ceramah ni tuan puan, percayalah tuan-tuan dan puan takkan belajar apa-apa, ataupun tuan puan akan belajar banyak macam orang lain yang terbuka pemikirannya. Boleh ke boleh? Kalau boleh tuliskan boleh dekat chat room tuan puan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tuan puan, okay, sepanjang sesi yang singkat ini, pastikan tuan-tuan puan minimize distraction. Kurangkan gangguan di sekeliling tuan-tuan dan puan. Okay, kalau mana yang dia tingkap dia mungkin terbuka, ada bunyi, orang lalu lalang, okay, kereta lalu lalang, bising, aircon dan sebagainya, tutup tingkap sekejap, buka aircon. Okay? Kalau ada kawan-kawan yang sebelahnya bercakap-cakap tuan-tuan puan, kita pun sedang bual-bual, ada pula topik menarik, cakap dengan dia, lepas ni kita bincang boleh tak? Ini tajuk penting ni, tajuk penting ni. Okey, aku stres dengar cakap engkau dia. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang kedua, sorry. Okey, kalau ada tuan-tuan puan dalam hati kita. Ya, sebenarnya tuan-tuan puan yang tadi tu bukan gangguan yang paling besar. Gangguan yang paling besar berada di dalam diri kita. Kalau kita rasa lah tajuk ni biasa yang ni. Contoh tuan-tuan minta maaf lah cakap Negeri Sembilan pula. Okay, sebab saya beranang ni sepadan Negeri Sembilan tuan-tuan sebenarnya beranang ni asalnya Negeri Sembilan. Okay. So ramai orang Negeri Sembilan kat situ. Mak saya orang Negeri Sembilan. Okay. Saya rasa lah biasa yang ni. Memang boleh-boleh Google apa yang penceramah ni cakap tuan-tuan. Itu adalah gangguan distraction yang paling besar. Tuan-tuan ketepikan. Cara dia macam mana? Nak tahu tak? Kalau nak tahu tuliskan nak dekat chat room. Cara dia tuan-tuan puan adalah sebut dalam hati, tangkis tuan-tuan puan distraction dalam hati ni, okey, bisikan-bisikan hati yang bahaya ni, yang negatif ni, we want more. Apa dia? We want more. Sebutkan sama-sama. We want more. Okey? Itu cara tuan-tuan puan kalau tuan-tuan belajar NLP, macam mana cara kita nak tangkis okey distraction-distraction dalam diri kita. Sangat-sangat penting. Kalau tak, kita tak akan belajar apa-apa dan apa sebab kita rasakan bahawa okay, kita sentiasa baik daripada orang lain. Dan ini adalah dosa yang antara dosa yang paling besar dan apa? Dosa yang pertama makhluk kepada Allah, iaitu dosa yang dilakukan oleh Iblis. Okay? Bila dia rasa dia lebih baik daripada Adam, maka dia dikeluarkan daripada syurga dan sesat selama-lamanya. Okay? Na'udzubillah. Kita tak nak jadi orang sesat dan apa? Baik, itu yang kedua. Yang ketiga dan apa? Okay, macam mana nak pastikan sesi kita ni berjalan dengan baik walaupun singkat, tuan puan participate. Apa dia? Participate. Okay. Bila saya minta tuan puan tulis, tulis. Sebab tuan puan bila dikaji, lagi banyak deria yang terlibat, lebih kuat kita mengingat. Itu prinsip dia tuan puan. Bila tuan puan tulis, bila tuan puan tengok, okay, lagi bagus kalau tuan puan buka mic tuan puan. Sorry, bukan buka mic, buka kamera tuan puan, buka video tuan puan. Dia akan membuatkan tuan puan akan belajar dengan lebih berkesan sebenarnya. Boleh ke boleh? Alright, baik tuan puan. Alhamdulillah. Kalau boleh tuliskan boleh tuan puan. Okay. Sebelum saya teruskan, okey, kalau ramai yang tulis boleh, barulah insya-Allah kita akan seronok dalam program ni walaupun tajuk stres dan puan. Masya-Allah, we want more, we want more. Terima kasih. Nak tulis boleh, memboleh. Okey, kalau banyak H lagi bagus puan, lagi banyak bintang insya-Allah, okey. Okey, kalau tulis we want more lagi bagus tuan-tuan. Masya-Allah, seronoknya saya ceramah dengan UKM FKAB ni. Okey, energetic semuanya tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab guru saya kata, kita akan capai apa
apa yang saja yang kita impikan insya-Allah bila kita sanggup membayar harganya. Dan hari ini tuan-tuan, okey, kalau kita nak belajar untuk urus stres dengan baik, tuan-tuan dan puan kena ada kesungguhan. Okey, tuan-tuan kena ada power of action, dan saya latih tuan-tuan, dah mula dah sebenarnya ceramah kita ni tuan-tuan. Okey? Tapi saya tak mulakan dengan teori, Dr. Masli, eh. Saya suka mulakan dengan action, the power of now. Tuan-tuan kalau ada masa cari buku The Power of Now. Buat sekarang. Itu sebenarnya yang membuatkan orang lain boleh mengawal stres di saat kita tak boleh mengawal stres. Kalau tuan-tuan kita nak tulis dekat chat room kita tak boleh, jangan ceritalah tuan-tuan lepas ni kita boleh kawal stres. Sebab cabaran dia lebih besar bila kita berada dalam stres. Okay? So kita latih diri kita untuk terus bertindak bila dapat ilmu, dan itu akan ditentukan macam mana tuan-tuan dan puan-puan berrespon ketika saya bercakap. Okay? Boleh ke boleh? Alright, boleh semua ya. Baik, alhamdulillah tuan-tuan. Jadi saya menjawab persoalan tuan-tuan dan puan-puan yang pertama. Apa itu stres? Okay? Jadi untuk jadikan okay, program ini tidak stres, okay, ataupun program ini seronok, apa kata tuan-tuan dan puan-puan, cuba jawab tuan-tuan dan puan-puan dekat chat room dulu. Apa itu stres? Oh, Masya Allah. Sementara saya tengok komen tuan-tuan dan puan-puan, seronok benar Cik Puan Rosilawati dengan Nur Ashikin ni, ha. Okay, alhamdulillah. Ini tanda-tanda orang tak stres tuan-tuan puan, eh. Oh, boleh. Banyak age dia. Patutlah seronok. Alright. Baik, tuan-tuan puan, cuba tuliskan apa yang tuan-tuan faham tentang stres. Okay. Sementara tuan-tuan puan tulis, saya terus bagilah tuan-tuan puan, eh. Sebenarnya banyak tuan-tuan puan, eh, definisi stres. Okay, tuan-tuan puan boleh rujuk kepada barat. Tuan-tuan boleh rujuk kepada tempatan. Tapi saya tengok satu jawapan ataupun satu definisi yang paling ringkas untuk kita mudah faham hari ini. Okey, tuan-tuan puan, adalah satu definisi yang diberikan oleh Dr. Lee Oi Wah. Okey, ini orang Malaysia lah tuan-tuan puan. Eh. Apa kata dia? Stres adalah tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap perubahan dan cabaran. Okay. Saya tambah baik lagi tuan-tuan. Nak ke saya tambah baik? Kalau nak tulis nak dekat chat room tuan-tuan. Eh? Okay. Kalau saya tuan-tuan, saya tambah sikit lagi. Satu perkataan. Tindak balas fizikal, emosi, mental dan spiritual seseorang terhadap perubahan dan cabaran. Sebab dalam Islam tuan-tuan, ini adalah empat aspek yang ada pada diri seorang manusia. Kalau ikut Imam Ghazali. Imam Ghazali dia beritahu ada dua tuan-tuan, ya. Dia ada jiwa, ada sebut raga. Okey. Ha, kalau raga ni apa tuan-tuan? Bakul lah, betul tak? Okey. Jadi raga ni tugas dia apa? Dia merupakan bekas. Okay. Kalau raga buah, maknanya dia adalah bekas kepada buah. Sebenarnya tuan-tuan, diri kita pun macam tu. Okey. Kita ada raga kita. Raga kita apa tuan-tuan? Fizikal. Okey. Jadi fizikal kita ni dia menampung apa? Dia bekas apa? Bekas kepada mental kita. Betul tak? Okey. Sebab fizikal itu dia membuatkan kita ni boleh berfikir. Okey, itu contoh. Dia juga bekas kepada emosi kita. Okey. Sebab apa? Sebab manusia ni bukan sekadar dia boleh berfikir, dia boleh rasa. Dan lebih daripada itu, Imam Ghazali kata, tuan-tuan, jiwa ni, okay, jiwa, raga, jiwa tu ada tiga, okay? Mental, emosi dan juga spiritual ataupun roh. Okay? Dia adalah bekas kepada roh kita. Okay, jadi tuan-tuan, ini adalah definisi yang paling mudah untuk kita faham tentang stres. Okay, soalan saya yang seterusnya, lebih menarik. Adakah kita stres? Okay, cuba jawab dulu tuan-tuan. Okay, nak tak saya jawab soalan ni? Kalau nak, tuan-tuan dan puan kena jawab dulu dekat chat tu. Okay? Adakah kita stres? Okay. Ya. Oh, besarnya. Ya, dia. Okay, baik. Tamio, terima kasih banyak kerana berlaku jujur. Kalau saya dekat program fizikal ni, saya bagi bintang 3 bintang dah ni. Okay? Ya, ya. Tak. Oh, ada juga. Bila bekerja je stres. Tuan Aizam, eh. Tuan ke puan ni? Bila tak kerja, tak stres. Oh, macam tu. Sekarang tidak. Oh, kadang-kadang. Oh, eh. Kadang-kadang Cik Puan Hafizah, ya. Kadang-kadang kalau sudah buat perangai. Okey, kalau suami buat perangai, stres tak?
Kalau bos buat perangai, stres. Ha, cuba jawab dulu. Okey, tuan-tuan puan. Okey, terima kasih kerana berlaku jujur. Tuan-tuan puan, percaya tak tuan-tuan puan, kalau saya bagi tahu, yang jawab tidak pun sebenarnya, kemungkinan besar dia stres. Okey? Kemungkinan besar dia stres. Okey, sebab apa tuan-tuan puan? Sebab stres ni ada banyak tanda. Okey, antara tanda tuan-tuan puan, okey baik sini eh. Saya nak tanya pada tuan-tuan puan. Satu soalan lagi. Okey, berapa ramai sini tuan-tuan puan yang dia rasa selalu tak cukup masa? Ah, tulis. Tulis eh. Ah, tolong jujur tuan-tuan puan eh. Kalau tuan-tuan nak belajar, nak ilmu yang bagus-bagus, tulus daripada saya, tolong jujur. Berapa ramai sini yang rasa selalu dia tak cukup masa? Saya cukup, Masya Allah, hebatnya. Okey? Saya, okey, ramai yang rasa tak cukup masa. Tuan-tuan puan. Okey? Selalu rasa tak cukup masa adalah tanda stres. So, ramai tuan-tuan dan puan, orang yang dia rasa dia tak stres, tapi sebenarnya dia berada dalam keadaan stres. Okey? So, inilah yang paling bahaya. Okey? Kita paling bahaya bila dalam keadaan state of denial. Okey? Kita rasa kita ni okey, tapi sebenarnya kita tak berapa okey. Okey? Tapi jangan risau tuan-tuan puan. Eh? Tapi saya nak bagi tahu dulu tuan-tuan puan, it's okey untuk mengaku yang kita tak okey. It's okay kalau rasa kita ni dalam keadaan stres. Sebab nanti kita akan dapati, tuan-tuan puan, okay, kita akan jawab soalan, stres ni baik ke buruk? Okay? So, itu saya boleh cerita salah satu tanda stres. Okay? Tanda stres yang lain, tuan-tuan puan, dia terlalu sensitif. Maksudnya, bila bos tegur sikit, dah terasa. Bila suami terlupa anniversary, dah kecil hati. Kan? Gelak Dr. Fasi. Okay. Saya harap dia bukan berkenaan dengan doktor lah. Ini kita cerita dekat UKM tempat lain tuan-tuan puan. Ini kita cerita UKM dekat Uganda Selatan sana tuan-tuan puan. Bos tegur sikit kita kecil hati. Okay. Kita menangis tepi busu katil 3 hari 3 malam. Okay. Itu adalah tanda stres. Cepat rasa kecil hati. Jangan kata bos. Okay tuan-tuan puan. Jangan kata isteri, kadang-kadang kawan tak ajak makan, kita kecil hati. Itu adalah tanda-tanda stres. Rasa terlalu sensitif. Okey, antara tanda-tanda stres adalah tuan-tuan dan puan, okey, selalu rasa nak marah. Apatah lagi kalau selalu marah-marah. Ada tak kawan pejabat kita selalu marah-marah? Bos kita ke orang bawah kita ke, kadang-kadang bos okey, orang bawah pula marah tuan-tuan puan. Okey. Itu pun kadang-kadang pelik juga kan. Bos okey kan, tapi orang yang jaga kaunter, jaga dekat gate pula, park guard pula marah-marah. Okey. So, tuan-tuan dan puan, ini adalah tanda-tanda stres. Okey, selalu rasa tak cukup masa, rasa terlalu sensitif, okey, selalu marah-marah dan selalu sibuk. Tanda yang keempat. Okay? Tanda yang keempat bahawa kita sebenarnya memang dalam stres. Banyak lagi tanda tuan-tuan puan. Kalau ada bagi setengah orang bila dia stres, perasan tak dia punya kulit dia gatal-gatal. Setengah orang kalau dia rasa stres, perut dia sakit. Okay? Sakit perut. Okay? Gastrik dia datang. Ada setengah orang kalau dia stres, tuan-tuan, buang air itu kadang-kadang susah. Ada setengah orang, okey, kerana dia dicari berit. Ada, tuan-tuan puan. So, pesan saya tuan-tuan puan, okey, kebanyakan kita adalah stres. Okey. Saya pun stres, tuan-tuan puan. Sebelum ceramah tazkirah kita pada hari ni. Doktor masih jangan gelak tu, doktor. Okey. Kebanyakan pensyarah, kalau dia nak buat tajuk baru, dia stres. Nak sediakan bahan. Kan nak jumpa student. Student kalau semuanya okey, okey juga tak apa juga. Tapi kalau student tu buat hal tuan-tuan buat, kan? Kita pun pening juga sebab saya dulu pun bersyarah. Betul tak Dr. Masri? Dr. Masri macam ada nak cakap je? Tak ada. Ya? Insya-Allah. Tapi perasan tak tuan-tuan, semua orang stres, okey? Tapi it's okay, okey?
untuk kita stres. Sebab lepas ni kita akan belajar tuan-tuan dan puan. Okey. Satu lagi persoalan yang penting iaitu tuan-tuan dan puan, okey. Apa beza stres dengan tekanan? Okey. Menarik kan? Okey. Orang ingat stres dengan tekanan yang sama. Cuba tuan-tuan dan puan tuliskan dekat chat room apa beza antara stres dengan tekanan. Sementara saya baca jawapan pelajar-pelajar nakal dekat chat room tuan-tuan, eh? Saya suka pelajar nakal ni. Okey, saya memang tengah stres. Residum tak resolve dah masuk 3 minggu. Okey, kita doakan Cik Puan Sharifah sembuh residum dia. Okey. Okey. Tuan-tuan puan, okey, antara punca stres adalah sakit. Itu biasa. Okey, antara punca stres adalah berpisah. Okey, tak kiralah suami isteri ke, clash ke, kan? Clash dengan pakwa ke makwa ke, itu stres. Dan menarik yang tuan-tuan puan, mengikut kajian, antara punca-punca stres yang paling utama adalah berkahwin. Bukan berpisah saja, berkahwin adalah antara punca stres yang paling tinggi. Sebab apa? Sebab akan banyak perubahan yang berlaku. Okay? Nak kena cari rumah, nak kena cari kereta, nak beli perabot rumah, nak jaga hati bakal mak mertua, nak ikut kenduri, ikut spek mak ayah. Nampak tak tuan-tuan? So, nampak tak? Adakah bila kita stres tu, kita tak teruskan niat kita? Tak. Kita teruskan juga perkahwinan tu. Yang paling penting adalah macam mana kita handle stres tu, tuan-tuan. Apatah lagi tuan-tuan, kalau curang, lagi stres. Betul tak, Dato' Masri? Lelaki lagi stres pada perempuan. Lelaki lagi stres pada perempuan? Mana lagi stres? Lelaki ke perempuan? Kalau ikut pengalaman tuan lah. Yang lagi banyak kes stres ni lelaki ke perempuan? Tuan-tuan, dia tak boleh nak dikira daripada lelaki dan perempuan. Itu ikut pengalaman saya, Dato' . Okay. Cumanya, perempuan, dia handle stres macam mana? Perempuan dia handle stres, dia akan bergaul dan cuba kata menyelesaikan perkara itu dengan luahan perasaan. Okey. Tak ada jawapan yang spesifik, okey, lelaki atau perempuan, tetapi ada kajian menunjukkan ada beza antara orang lelaki dan perempuan yang menyelesaikan stres. Contoh saya nak tanya tuan puan. Okey. Contoh, orang perempuan kalau dia rasa suami dia kahwin ataupun ada perempuan lain, okey, ataupun kahwin lain, ini tak ada kaitan tuan puan dengan tak kaya tak apa tuan puan. Sorry, tak handsome tak apa, janji kaya. Ini tak ada kaitan tuan puan. Tapi kebetulan dah keluar tajuk ni. Okey. Tapi tuan puan, orang perempuan kalau dia rasa suami dia tu ada orang lain, apa dia buat? Dia akan tanya. Okey, abang, abang nak kahwin lain tak? Kalau suami dia kata tak nak pun, dia akan korek. Kalau abang mampu macam mana? Kalau mampu pun abang tak nak sebab abang abang rasa isteri abang dah okey. Saya pernah tengok video dulu abang. Kalau katakanlah abang jumpa dengan orang yang memang kena dengan taste abang, cantik apa semua. Kalau macam tu mungkin abang boleh fikirkanlah. Okey, dan abang mampu dia kata. Abang boleh fikirkanlah. Oh, maksudnya abang tu nak kahwin lagi lah. Boleh difikirkanlah. Oh, maksudnya memang betul lah abang nak kahwin lain. Tuan-tuan dan puan, tengok orang perempuan punya cara dia nak menyelesaikan masalah tu. Dia bergaul tuan-tuan dan puan dengan masalah tu. Okey? Dia akan berdepan, dia akan korek, dia akan cakap. Biasanya begitu. Manakala orang lelaki tuan-tuan dan puan? Ada yang gelak ke? Okey. Orang lelaki membebel dia. Itu antara cara dia bergaul dengan stres. Tuan-tuan. Lantak pihang lah. Okey, baik. So, tuan-tuan. Shopping. Okey. Dia menangis. Ya. Dia menangis. Itu antara cara orang perempuan dia cuba menyelesaikan stres dia. Tapi orang lelaki, tuan-tuan, dia akan mengelakkan diri dia daripada menangis. Tuan-tuan Masli. Sebab cara orang lelaki, otak lelaki memang Allah design untuk fokus kepada solution. Dia tak suka berlama-lama dengan masalah. Okay? Lelaki yang dia berlama-lama dengan masalah, sebenarnya dia sedang cuba menegakkan ego dia. Itu dia. Kuncinya lelaki dia berlama-lama dengan masalah.
Ya, dia bergaduh dengan orang sana, bergaduh dengan orang sini. Buat fake account Facebook. Lepas tu dia komen dekat Facebook bos dia. Okay? Sebab dia tak berhati, tuan-tuan. Ini orang yang dia nak menegakkan ego dia. Tapi kalau orang lelaki tu waras, orang lelaki tu betul-betul jujur, dia nak selesaikan secara biasanya, orang lelaki tu dia akan fokus kepada penyelesaian masalah. Okay? Maksudnya kalau dalam konteks tadi, lelaki tu memang suami dia memang dia tak ada niat nak berkahwin lain, so dia tak ada nak bincang tu. Okay? Walaupun ada orang yang dia minat. dia akan cuba fikir balik, ish. Aku kalau ada hubungan dengan dia, skandal dengan dia, macam mana dengan anak bini aku? Kan dia akan fikir benda-benda macam tu. Okay? Sebab dia orang lelaki ni memang Allah design dia untuk menyelesaikan stres dia dengan fokus kepada solution. Solution oriented. Okay? Orang perempuan pula nak didengari. Okay? Nak disayangi. Okay? Nak dihargai lebih daripada orang lelaki. Macam mana masing-masing menguruskannya akan menentukan, okay, siapa yang lebih baik mengendalikan stres, bukanlah jantina lelaki ataupun wanita. Saya harap menjawab soalan Dr. Mazli. Boleh tak? Alright, terbaik. InsyaAllah. Lelaki tak pernah faham perempuan. Masya Allah. Okay, kesian jadi orang lelaki tu nampaknya. Lelaki tak faham perempuan ataupun perempuan susah difahami. Tuan-tuan cuba jawab dekat jarum. Okay. Tuan-tuan, ini soalan ni lebih kurang sama lah. Saya tak takut dengan bini saya. Okay. Cuma bini saya je yang menakutkan. Tuan-tuan, lebih kurang macam itulah. Tapi tuan-tuan cuba jawab soalan saya tadi. Lelaki tak pernah faham perempuan ke? Ataupun perempuan yang susah dia difahami? Cuba jawab tuan-tuan. Okay. Baik. So, Alhamdulillah. Saya tengok banyak komen-komen yang tak selesai hari ni. So, kita boleh teruskan. Okay. Baik, perempuan tengok Dr. Masli, tengok. Orang perempuan sini pun cakap perempuan memang suka difahami. Okey, terima kasih Cik Puan Nur Jaziha kerana mengurangkan stres saya pada hari ini. Orang lelaki mana? Saya yakin orang lelaki lagi bersetuju dengan statement tu. Okey, jangan stres sama pada gula-gula je bagi insya-Allah. Okey, baik. Tuan, cuba komen nasihat Profesor Dr. Muhaya yang pernah viral dulu. Komen yang mana Dr. Muhammad Hanif ya? Cuba tuan type dulu, nanti kalau saya ada kemampuan untuk jawab, saya akan jawab. Kalau saya tak ada kemampuan untuk jawab, di luar pengetahuan saya tak akan jawab. Okay? So kita ni masih lagi belajar kan? Jadi tak semua benda yang kita boleh jawab. So tuan nampak, apa beza stres dengan tekanan? Saya kembali kepada persoalan ini. Okay? Okey, stres adalah hasil, tuan-tuan. Okey. Tekanan ni dia adalah unsur. Tuan-tuan faham tak kalau saya sebut macam tu? Okey. Baik ya. Okey. Stres adalah hasil. Okey, sebenarnya kalau pergi lebih jauh lagi dia akan jadi distress ataupun eustress. Okey. Tekanan adalah unsur. Dia tak sama sebenarnya. Kan ramai orang ingat sama. Berapa ramai yang belajar hari ni tuan-tuan? Okey. Rupa-rupanya stres dengan tekanan benda yang berbeza. Berapa ramai yang hari ni baru tahu? Okey, kita appreciate sama-sama. Sebab apa? Sebab dalam Quran sebut wa amma bi ni'mati rabb bika fahaddith. Bila kita dapat nikmat, ilmu ni nikmat tuan-tuan. Tahu beza antara stres dengan tekanan ni nikmat tak? Nikmat. Fahaddith sebutkan. Okey, sebutkan. Okay, syukur hari ini kita belajar sesuatu. Contoh tuan-tuan, contoh nak bagi faham. Stres dan tekanan adalah berbeza. Okay? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan bekerja bawah tekanan. Betul ke betul? Okay? Tuan-tuan dan puan-puan ada deadline. Betul? Tuan-tuan dan puan-puan ada KPI. Itu tekanan tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan ada pemantauan. Tuan-tuan dan puan-puan ada bos. Okay? Bos macam mana baik pun tuan-tuan, kalau dia menjalankan tanggungjawab dia, okey, itu tekanan. Saya yakin Dr. Masdi bos yang baiklah. Tengok dia senyum pun kita tahu kan. Kalau siapa rasa Dr. Masdi baik, so dia tulis baik eh. Insya-Allah wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Okey, itu tuan-tuan adalah tekanan. Okey, stres adalah hasil. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasakan bahawa tekanan-tekanan itu menyebabkan tuan-tuan dan puan stres, okey, maka itulah stres. So tekanan dengan stres adalah dua benda yang berbeza.
Okey. Saya sedang dipantau. Okey, baik, insyaAllah tuan-tuan. So tuan-tuan, bila kita faham tentang perkara ini, kita akan dapat menjawab tuan-tuan. Okey, bila bekerja dalam tekanan ni, baik ke tak baik? Untuk menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan, stres ni baik ke tak baik, kita kena kenal apa itu eustress dan distress. Tuan-tuan dan puan, cuba perhatikan ejaan eustress tu tuan-puan. Ejaannya macam mana? E-U-S-T-R-E-S. Okay? Eustress. Jangan silap beja tuan-tuan. Eustress macam mana? Y-O-U-S-T-R-S. Eustress. Memang lagi stres dah dia tuan-tuan. Okay, sedangkan eustress ni, EU ni diambil daripada perkataan Greek. Okay, saya ingat saya lah, saya check boleh eh. Perkataan, ya yeah, betul Greek. Okay, EU bermaksud positif ataupun baik. Okay, jadi rupa-rupanya eustress ataupun stress ni ada benda yang baik. Okay, contohnya tuan-tuan dan puan-puan eh. Bila tuan-puan bekerja bawah tekanan, ada deadline, ada boss, ada KPI, ada SOP. Tuan-tuan apa menghasilkan sesuatu yang bagus. Bagi seorang yang dia nak PhD, contohnya, maka dia akan dapat menghasilkan hasil yang bagus. Okay? Student tuan-tuan, tuan-tuan bagi tekanan pada dia. Okay? Jangan kata stres ni tak bagus. Okay? Kalau tak bagus, kenapa tuan-tuan bagi deadline kepada student tuan-tuan? Okay? Kenapa tuan-tuan bagi denda ataupun markah yang rendah kepada student tuan-tuan? Itu sebenarnya adalah tekanan. Okey? So tuan-tuan, okey. Persoalannya, adakah tekanan itu dipandang dengan positif ataupun tidak? Itu pertama. Okey? Yang kedua tuan-tuan, adakah tekanan itu berjaya diuruskan dengan baik ataupun tidak? Kalau diuruskan dengan baik, maka dia akan jadi useless. Okay, kita stres, okay, student kita stres buat assignment kita, okay, sebab ada deadline, okay, ada beberapa patah perkataan, mesti ada objektif yang nak dicapai dan sebagainya. Tapi dia membuatkan student kita jadi lebih berilmu. So siapa kata you stres, siapa kata stres ni tak baik? Okay, stres ni ada yang baik. Okay, kunci dia apa? Kata kunci dia adalah kita boleh urus ke tidak. Okay, dan cara tuan-tuan nak menguruskan stres dengan baik bermula daripada perspektif kita. Sebab tu hari ni saya banyak fokus kepada perspektif tuan-tuan. Tajuk kita pun alhamdulillah bila ditanya, okay, saya bagi cadangan tajuk ni, okay, FKMB terima, okay, UKM terima. Saya sangat syukur sebab dia bermula pada perspektif, baik ke buruk. Okay, stres ni boleh jadi baik, okay, dengan syarat kita mampu menguruskannya dengan baik. Boleh? Manakala apabila stres itu dilihat sebagai benda tak baik. Okay, stres je tak baik. Stres je tak baik. Stres je darah tinggi. Stres je mengongkong. Maka tuan-tuan dan puan, dia akan jadi distress. Apa dia? Distress. Okay? Okay? Dan kesan daripada distress ini, orang akan semakin underperform. Okay? Dia tak perform. Okay, kesannya apa? Dia akan menghasilkan kerja yang tak bagus. Kadang-kadang tak ada langsung hasil dia. Kesan dia apa tuan-tuan dan puan? Marah-marah. Kesan dia apa tuan-tuan dan puan? Antara yang lain adalah konflik. Gaduh, hubungan tu jadi jauh. Kesan dia apa tuan-tuan dan puan? Sampai tahap nak berhenti kerja. Okay? Jadi itu adalah kesan-kesan distress. Padahal tuan-tuan dan puan kadang-kadang, okay, syarat yang diberikan sama. Perasan tak? Okay, kita bagi pada student kita, tempohnya sama. Okay, assignment dia, tajuknya, okay, ataupun topik dia sama. Okay? Jadi kenapa? Ada student yang boleh perform, ada student yang tak boleh perform sebab okay, student yang boleh perform ni, dia meletakkan diri dia dalam keadaan useless. Okay, manakala student yang tak boleh perform ni, dia berada dalam keadaan distress. Okay, jadi menjawab persoalan tuan-tuan, adakah stres ini baik ataupun tidak? Maka dia boleh jadi baik dan dia boleh jadi buruk. Boleh ke boleh? Alright, baik. Kalau boleh tuan-tuan, kita teruskan tuan-tuan eh. Masya-Allah, kita ada tak sampai setengah jam lagi tuan-tuan eh. Baik. Jadi tuan-tuan, kita tak sempat. Terima kasih. Okay, ada yang buka kamera Cik Farus Silawati, doktor ke dia?
Okey, saya hargai tuan puan yang buka kamera ni. Okey, sebab itu memudahkan saya tengok tuan puan faham ke tidak apa yang saya sampaikan. Okey, tuan puan, bila berlakunya stres? Ha, cuba tulis sikitlah dekat chat room. Baru seronok kita belajar hari ni kan. Okey. Dr. Masli boleh mulakan dulu. Okey. Cik Puan Rosli Lawati boleh mulakan. Boleh share sikit bila berlakunya stres. Sebelum saya jawab persoalan ni tuan puan. Okey. Sempatlah saya minum. Sementara tuan puan, sementara kawan-kawan tolong jawab soalan ni, semua orang kena jawab tuan puan. Kalau tak nak stres, baik jawab. Okey, sebab bila kita duduk berlama-lama sebenarnya kita stres. Bila kita gerakkan tangan tu, kita mengurangkan stres. Especially untuk orang kinestetik. Siapa belajar LLP dia tahulah. Kinestetik tu macam mana. Okey, kalau yang bukan kinestetik pun kita ada unsur kinestetik. Jadi bagus sebenarnya kita menaip untuk mengurangkan stres. Okey, baik. Dia jawab. Dah mula dia jawab. Okey. Bila bermula yang stres, bila ada deadline. Okey. Baik. Harap-harap jadi useless. Okey. Kita doakan insyaAllah untuk Dr. Masli. Kadang-kadang tak perasan bila stres. Okey. Kalau tak perasan bila stres, cuba minta atau pesan pada kawan-kawan bagi tahu. Kita kalau kita dalam keadaan stres. Bagus pandangan Cik Puan Sharifah Tin. Okey, minta maaf saya tak tahu doktor siapa yang doktor, siapa yang tidak, tapi saya sebut Cik Puan insyaAllah Cik Puan adalah panggilan untuk wanita-wanita yang muda dan cantik. Itu adalah panggilan untuk penulis macam saya ni, bahasa Melayu tinggi. Okey, untuk lelaki tak adalah muda dan cantik kan. Kita panggil tuan untuk menghormatilah. Okey. Pesan kepada kawan-kawan Cik Puan Sharifah, kalau kita ni nampak macam lain macam over sensitive, okey. Pesan ataupun bagi tahu dengan kita supaya kita aware. Sebab dalam nak menyelesaikan masalah ni puan, dia ada 3 step. Paling kurang ada 3 step. Berapa step? 3 step. Okey. 3 step yang diwakili dengan 3A. Okey. Yang pertama tuan-tuan, ini tulis tuan-tuan sebab saya asalnya tak masuk dalam presentation, tapi bila ada feedback macam ni, itu yang bagus ni tuan-tuan bagi feedback, saya boleh bagi ilmu lebih. A yang pertama tuan-tuan adalah aware. Okey, aware. Kalau Cik Puan Sharifah tak aware atau Cik Puan Sharifah stres, bahaya. Okey, dia takkan boleh menyelesaikan masalah sebab kita tak aware pun kita stres. So aware atau bagi tahu kawan tu penting untuk proses yang pertama aware. A yang kedua adalah accept. Ada orang dia aware dia stres. Dia aware dia marah-marah. Dia aware bahawa dia sentiasa bekerja dengan masa, tak cukup masa. Tapi dia tak accept yang dia dalam keadaan stres. Ini pun bahaya juga. Okay, ini bahaya tuan-tuan sebab dia in a state of denial. Dia menafikan yang dia ada masalah dan dia tak akan ambil tindakan. Okay, dan step yang ketiga adalah action. Okay, A yang ketiga adalah action. Hanya bila kita buat tiga-tiga ni, ada action untuk kita menyelesaikan stres, barulah stres tu akan selesai. Aware, yang kedua accept, yang ketiga action. Okay, saya harap menjawab soalan Cik Puan Sharifah. Baik, ada yang kata dia stres bila jam. Hari-hari pun stres, Hasni. Aduh. Okay, kawan sekolah saya ni, hari-hari stres. Nanti Hasni ni dia kena buat sesi personal coaching. Kalau hari-hari stres, yang terlampau lah. Kalau tak terlampau, tak perlu personal coaching. Hasni, tak ada saya gurau dia. Okey, baik. Tak perasan stres tapi kepala jadi berat. Ya, betul, betul. Itu adalah tanda-tanda stres, sakit kepala. Okey. Bila berlakunya kerja tergendala faktor luar. Terima kasih. Okey, tuliskan aware, accept, action. Okey, overlap due date tindakan dan high expectation. Betul. Okey. SY. Okey, baik. So tuan-tuan. Okey, kita teruskan Kita teruskan. Sebenarnya tuan-tuan, sebarang perubahan akan menyebabkan stres. Walaupun perubahan itu perubahan yang melibatkan berita-berita baik. Ingat tadi saya beritahu tadi? Bukan sahaja perceraian yang akan membuatkan stres. Perkahwinan bila dikaji antara tanda stres yang paling tinggi. Dr. Masih jangan senyum sangat Nanti ada tanda-tanda untuk berkahwin lagi. Bahaya. Ramai saksi kat dalam dalam Zoom ni. Tak ada saya kurang. Okay. So, lemah. Sebarang perubahan adalah stres. Boleh menyebabkan stres.
Semanusianya pula sifat dia berubah. Kalau kita tak berubah pun, tuan-tuan puan, waktu kita berubah. Kan? Setiap hari adalah hari yang baru. Sebab itu, tuan-tuan puan, kita jangan menafikan kita dalam stres. Memang kita sentiasa dalam stres sebab kita sentiasa mengalami perubahan. Okay? Saya bila sebut Dr. Masri, jangan senyum sangat, nampak. Okay? Itu pun adalah satu perubahan. Daripada saya tak sebut, dia jadi sebut. Dia agak stres sikit. Lepas tu, dia cover balik. Okay? Jangan sebut-sebut. Eh? Hihihi. Contohnya kan. Maksud tuan-tuan puan, itu adalah stres sebenarnya. Okay? Sebab itu adalah melibatkan perubahan. Tapi it's okay. Sebab apa? Kalau kita tengok dekat tadi, Dr. Masri boleh menguruskan perubahan itu dengan baik. Okay? Jadi walaupun kita stres nak hadapi orang, orang perempuan memang inilah Hasni, eh, dia punya masalah cari pin tudung tak jumpa-jumpa pagi-pagi. Okay? Sebenarnya dia tak tahu, orang lelaki lagi stres tengok perangai orang rumah dia cari pin tudung tak jumpa-jumpa. Sebab yang letak pin tudung tu, okay, orang perempuan. Tapi yang jadi bahan tuan-tuan puan, pertanyaan dan kemarahan adalah orang lelaki pagi-pagi. Sebab pin tudung tak jumpa. Betul tak Hasni? Okay? Hasni ni kawan sekolah saya, jadi boleh saya gurau tuan-tuan puan. Eh? So tuan-tuan puan, eh? So sebarang perubahan dia akan membuatkan stres. So tuan-tuan puan, sebenarnya soalan ini, okay, biasa ataupun dia tak bukanlah soalan yang paling penting. Yang paling penting adalah macam mana kita nak menghadapi stres itu dengan baik. Okay? Satu benda poin yang saya nak tuan-tuan terima sekarang ni adalah tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan perlu bersyukur. Tuan-tuan dan puan-puan datang program hari ini di saat ada orang yang lain yang dijemput tapi tak datang. Sebab tuan-tuan dan puan faham, stres bukan isunya. Stres itu bukan masalah. Orang yang tak ada stres terlalu senang tuan-tuan puan. Kalau mengikut kajian, eh, ke anak-anak orang kaya yang tak diberikan tekanan, tak diberikan disiplin, maka dia akan jadi anak yang rosak, ramai yang jadi penagih dadah. Okey? Sebenarnya stres adalah baik. Sebab stres itu boleh mendekatkan kita kepada kejayaan. Stres akan membuatkan kita berubah jadi lebih baik. Dan stres akan mendekatkan kita dengan Tuhan. Sebab itu, tuan-tuan, dalam surah yang kita biasa baca sebelum tidur, surah apa? Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kedua tu penting. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan? Apa maksudnya? Dijadikan mati dan hidup itu untuk menguji siapakah yang lebih baik amalannya di antara kamu. Tuan-tuan puan, ujian ini stres tak? Stres. Okay? Peperiksaan, ujian ni kecil lah. Mungkin kita tak rasa lah. Biasalah ujian. Tapi, tuan-tuan puan, bila Allah sebut dalam Al-Quran, ujian ni sebenarnya lebih hebat daripada peperiksaan. Kita ambillah satu peperiksaan akhir ke, SPM ke. Stres tak nampak? Stres. Kan? Mustahil. Kita tak stres berhadapan dengan ujian. Kecuali orang yang dia tak ambil berat tentang ujian. Dan tengok apa yang berlaku bila untuk orang yang tak ambil berat. Okay? Result dia teruk. Hidup dia pun mungkin dia tak ambil berat. Dan dia akan jadi orang yang biasa-biasa. Jadi ujian ini memang Allah berikan kepada kita. Okay? Untuk jadikan kita lebih baik. Ada orang kata, tuan-tuan, okay, ujian itu adalah sebahagian daripada kehidupan. Cuba tuan-tuan puan tulis kat sini. Okay? Setuju tak? Ujian itu sebahagian daripada kehidupan. Okay? Sikit lagi tuan-tuan. Setuju. Kalau setuju, tuliskan setuju. Kalau tak setuju, tuliskan tak setuju. Ujian sebahagian daripada kehidupan. Okay, cuba jawab semuanya. Ramai hari ini. Okay, terima kasih kerana masih bersama dengan kami. 144 orang. Masya Allah, seronoknya. Okay?
Ujian sebahagian pada kehidupan. Setuju ke tak setuju? Tulis dekat chat room tuan-tuan. Tuan aku akan belajar banyak. Okey, kalau tuan-tuan jawab soalan ni. Okey, betul, salah, dua-dua akan belajar lebih banyak. Malah kalau jawab salah lagi belajar banyak sebab kita akan ingat sampai bila-bila. Okey. Last, saya nak bagi tahu tuan-tuan, ujian sebahagian daripada kehidupan. Setuju ke tak setuju? Masya Allah, terima kasih tuan-tuan. Ah, satu jawapan yang saya tertarik kat sini tuan-tuan. Eh? Okey, tuan-tuan. Okey, kalau kita faham konteks ayat tadi. Ini bukan saya cakap tuan-tuan. Eh? Okey, kita kena open-minded. Okey, it's okay. Kalau kita terbuat salah, yang penting kita belajar daripada kesalahan. Kalau kita faham ayat tu nampak, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okey. Sebenarnya ujian bukan sebahagian pada kehidupan. Betul, kehidupan tu adalah ujian. Okey, ujian tu kalau kita tengok bahasa biasanya macam betul nampak ya, tapi kalau kita faham ayat tu betul-betul, sebenarnya kehidupan itu keseluruhannya adalah ujian. Malah kematian pun adalah ujian. So ayat yang paling tepat tuan-tuan, ujian bukan sebahagian pada kehidupan. Okey, kehidupan itu adalah ujian. Sama macam apa yang disebut oleh Cik Puan Mardina, bukankah hidup itu satu ujian? Ya. Itu poin saya. Belajar tak satu hari ini tuan-tuan? Ujian bukan sebahagian pada kehidupan. Kehidupan itu sendiri adalah satu ujian. Okey? Jadi tuan-tuan, it's okay kalau kita stress. Sebab selagi kita hidup, kita akan diuji oleh Allah SWT. Okey? Isunya tuan-tuan, bukannya stress ataupun tidak. Isunya, adakah kita uruskan stress itu dengan baik ataupun tidak. Ya, semoga kita semua lulus dalam ujian ini. Okey, baik. Tuan-tuan, kalau dalam ujian dunia ni mungkin kita boleh meniru. Tapi kalau ujian kehidupan ni kita tak boleh meniru tuan-tuan. Betul tak? Allah sentiasa melihat. Okey? Sifatnya maha melihat. Sebab tu tuan-tuan, okey? Hari ni tuan-tuan, kita nak baiki tuan-tuan pemahaman kita. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, kita akan okey? Rasa tidak stres dengan stres. Malah kita akan melihat stres itu sebahagian daripada kehidupan dan kita menerima dan kita menguruskannya dengan baik. Okey. Kalau ikut tuan-tuan, faktor yang pertama tuan-tuan, ya. Faktor yang pertama kenapa berlakunya stres bila ada jurang antara jangkaan dan realiti. Okey, menjawab persoalan tuan-tuan, okey, bila berlakunya stres banyaklah, banyaklah jawapan dia. Kan, berkahwin, berpisah, ada exam dan sebagainya. Tapi saya nak sebut tiga je pada hari ini. Okay, sebab masa kita tak ada selama-lamanya. Okay, yang pertama tuan-tuan, bila ada jurang antara jangkaan dan realiti. Ini ikut kajian ahli psikologi. Sebab tu tuan-tuan, okay, bila kita rasa stres, cuba check kat sini. Okay, apa jangkaan kita, apa realiti kita. Bila kita faham perkara ni tuan-tuan, maka kita lebih objektif dalam tindakan kita. Perasan tak? Okay. Ini kita tak sempat nak buat tuan-tuan. Eh. Nanti insyaAllah mana tahu kalau kita ada peluang untuk buat program satu hari ke. Okay, ataupun dua hari ke nanti kita buat aktiviti ni. Okay, sangat bagus sebenarnya untuk kita masukkan teknik-teknik counselling dan juga NLP. Sebab dulu saya kerja dengan bahagian counselling dan latihan di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi banyak benda yang saya nak share tapi tak sempat nak share ini tuan-tuan. Okay, bila kita tahu bahawa stres itu berlaku bila ada perbezaan antara jangkaan dengan realiti, maka ada dua pendekatan yang kita boleh buat, iaitu pertama gandakan usaha. Okay? Bila kita tahu kita ada stres dan kita tengok dia berlaku sebab ada perbezaan jangkaan dan realiti, maka apa yang perlu kita buat? Fokus je usaha kita. Okay? Dan sepanjang kita fokuskan usaha itu, dia sebenarnya kalau kita gandakan usaha je, perasan tak ada setengah orang still stres bila dia gandakan usaha. Apa yang tuan-tuan perlu ada di samping usaha? Okey, tuan-tuan dan puan kena ada percaya. Kena ada apa? Percaya. Ini bukan sekadar kajian. Okey. Ini adalah pengalaman sendiri. Okey. Saya adalah penulis untuk 9 buah buku. Dan salah satu buku yang saya tulis sampai sekarang masih lagi mendapat permintaan, masih lagi bestseller, tak boleh lawan buku-buku yang lain adalah buku
percaya sebelum berjaya. Nampak eh? Percaya sebelum berjaya. So tuan-puan, saya dapati dalam kajian saya, orang yang menggandakan usaha tapi kalau dia tak percaya tuan-puan, sebelum dia berjaya, dia tak dia akan stres. Ha, jadi saya tambah kat situ tuan-puan, bukan sekadar gandakan usaha, tuan-tuan tuan-puan kena gandakan ataupun tambah kepercayaan tuan-puan. Macam mana nak tambah kepercayaan? Ha, itu kena buat program lainlah Dr. Masli ya. Kalau tak nanti tak sampai objektif kita pada hari ini. Okey, program percaya sebelum berjaya paling pendek pun satu hari tu apa. Jadi tak sempat saya nak masukkan dalam tempoh satu jam setengah ni. Okey, gandakan usaha dan kepercayaan. Saya tambah kat situ. Okey. Baik, kita tahu tadi apa? Satu jangkaan ataupun expectation, yang satu lagi adalah reality. Baik. Jadi sekiranya tuan-tuan kita dah gandakan usaha, masih lagi tuan-tuan tak sampai, okay, tak berjaya mencapainya, maka apa yang perlu kita buat cepat-cepat adalah adjust kita punya expectation. Okay. Sebab itu dalam Islam tuan-tuan, dia ada konsep redha. Betul? Okay. Sebab itu dalam Islam dia ada konsep hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah perkara yang baik yang hadir walaupun kita ditimpa oleh kesusahan. Okey? Mungkin tuan-tuan dan puan, kita ada sesuatu benda yang berlaku dalam hidup kita. Contoh tuan-tuan puan, perceraian contohnya. Okey, kita rasa benda tu tuan-tuan puan adalah satu musibah. Tapi tuan-tuan dan puan, selepas perceraian itu kita berjumpa dengan orang yang membuatkan kita jadi lebih baik tuan-tuan puan. Okey, dulu kita ni nakal-nakal juga. So nampak tak tuan-puan? Okey, kita kena adjust expectation kita. Jangan saya salah ke ni? Okey, minta maaf tuan-puan X tu ganti dengan C ya. Kita kena adjust tuan-puan expectation kita. Okey. Dan cara terbaik nak adjust expectation kita tuan-puan adalah dengan okey, menyerahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah yang Maha mengetahui tentang hikmah di sebalik kejadian. Okey. Saya dulu tuan-puan masa saya belajar dekat US tuan-puan. Saya saya nak sambung master sebenarnya. Okey, tapi ada sesuatu yang berlaku, okey, mak saya suruh balik jadi saya pun balik. Okey. Dan saya lepas tu dapat tawaran untuk sambung balik. Bukan untuk master, alhamdulillah. UM masa tu dia offer slab, okey, skim latihan akademik Bumi Putera untuk sambung belajar PhD. Tapi ada sesuatu yang berlaku saya tak sambung. Okey, saya teruskan kerjaya saya dalam bidang motivasi. Okey, nampak macam musibah tuan-tuan, tapi sebenarnya saya rasa sangat happy dengan kehidupan saya sekarang. Saya sangat bersyukur tuan-tuan puan sebab saya baru sedar setelah beberapa tahun bahawa jiwa saya adalah berada dalam bidang lain ini. Okey? Jadi itu yang dipanggil sebagai adjust expectation kita. Okey? Baik. So itu dua kaedah yang simple yang saya nak kongsikan sebelum kita teruskan tuan-tuan eh. Jadi nanti lepas ni tuan-tuan cuba buat latihan ni, cuba senaraikan balik apakah usaha tuan-tuan. Okey. Kalau boleh tingkatkan usaha untuk capai expectation tuan-tuan tu, dan kemudian tuan-tuan kalau masih lagi dah berusaha tuan-tuan, kalau kita rasa kita nak mengawal stres kita dengan lebih baik, just kita adjust kita punya expectation. Okey. Itu kaedah yang paling simple yang saya boleh share tuan-tuan dalam tempoh yang singkat ni, insyaAllah. Itu yang pertama. Okey, yang ini pun saya tak sempat nak share. Okey, sebenarnya kita ada satu seorang student. Dia ada masalah tuan-tuan dalam kerjaya dia. Sebab apa? Sebab suami dia tak faham kerjaya dia. Memang sangat stres ketika berjumpa dengan kami. Okey, dia punya prestasi jatuh. Padahal dia semua antara top, dia antara top performer. Tapi bila kita bincang pasal dua perkara ni, okey, tingkatkan usaha, just expectation. Alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah sekarang ni okey, dia sangat berjaya tuan-tuan dalam kerjaya dia. Alhamdulillah, walaupun asalnya dia kata dia tak ada apa-apa, okey, dia buat takaful sebenarnya. Dia rasa dia macam kekurangan sangat sebab badan dia pula kebetulan kecil, cantik molek dia, orang dia kecil sangat orangnya, macam budak sekolah. Tapi tuan-tuan,
siapa sangka budak yang muda ini akhirnya sekarang ini sudah pun berjaya dan membeli kereta dan juga rumah-rumah yang memang dia sendiri tak sangka dia mampu untuk beli. Okey? Itu ringkasan dia lah yang boleh saya kongsi. Itu keadaan yang pertama tuan puan. Okey. Bila lagi tuan puan akan berlaku stres? Bila kita tak ada pendirian. Okey. Ini jarang disebut dalam buku-buku. Okey, tuan puan boleh beli buku-buku di luar tuan puan, tapi hari ini tuan puan kalau kita share semua kajian, okey, memang kita tak sempat nak share. Tapi ini adalah benda yang saya jarang jumpa dalam kajian ataupun dalam buku, iaitu kita akan stres bila kita tak ada pendirian. Okey, sebab apa? Sebab bila kita tak ada pendirian tuan puan, kita tidak akan dihormati. Okey, bila kita ni cuma pandai membodek tuan-tuan puan ataupun kita bila jumpa dengan orang ni kita sokong dia, bila jumpa dengan orang ni kita sokong dia, sepatutnya tuan-tuan puan kita menasihati, okey, pihak mana yang salah. Tapi bila kita tak ada pendirian tuan-tuan puan, akhirnya orang tak hormati. Bila orang tak hormati, kesannya tu banyak tuan-tuan puan Kesannya tu banyak. Antaranya orang susah bekerjasama dengan kita. Okey? Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita bagi arahan, orang susah tuan-tuan nak terima arahan kita. Dan semua ini tuan-tuan antara faktor kenapa okay, dia akan jadi stress ataupun distress. Okay, yang lebih tepat lagi adalah distress. Okay, sebab itu dalam hidup tuan-tuan kena ada pendirian. Dan pendirian yang paling baik apa dia tuan-tuan? Dah tentulah okay, pendirian yang diberikan oleh Al-Quran, hadis, okey, dan juga kias ijma ulama dan sebagainya. Islamlah, Islam. Okey? Baik. Jadi tuan-tuan, ingat satu hadis qudsi ini. Hadis qudsi ini bila sebut hadis qudsi maksudnya dia adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan cumanya tuan-tuan dia tidak masuk dalam Quran sebab tu disebut hadis, sebab dia disebut oleh Nabi SAW. Apa yang kata Nabi SAW? Okey, Nabi quote firman Allah SWT, aku bertindak menurut sangkaan hambaku kepadaku. Aku bersamanya apabila dia mengingatiku. Jika mereka mengingatiku dalam dirinya, nescaya aku menyebutnya dalam diriku. Apabila mereka menyebut namaku dalam kumpulan, nescaya aku menyebutnya dalam kumpulan yang lebih baik daripada mereka. Tuan-tuan cuba fokuskan pada tulisan yang warna kuning tu, ayat yang pertama. Aku bertindak menurut sangkaan hambaku kepadaku. Okay. Kalau kita ada sangkaan tuan-tuan dan puan, dengan kita tak ada pendirian, dengan kita bermuka-muka tuan-tuan dan puan, kita boleh mengelakkan stres, kita boleh naik pangkat, okay, kita jadi orang yang popular tuan-tuan dan puan, maka itu adalah pendirian yang salah. Okay. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, kehidupan kita hujungnya nanti pun result dia akan jadi salah juga. Itu poin saya. Saya tak sempat nak cerita panjang. Okey, saya cerita panjang lebar tuan-tuan dan puan, okey, dalam buku Percaya Sebelum Jaya, bahawa tuan-tuan dan puan, okey, kepercayaan ini sangat memberi kesan kepada kehidupan kita. Okey, yang pertama tadi, dalam konteks yang tadi itu kita kena tingkatkan usaha, bukan sekadar usaha, dengan kepercayaan. Yang kedua tuan-tuan puan, bila ambil pendirian yang mempunyai kepercayaan yang selari dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tuan-tuan, saya awak laju sikit sebab tuan-tuan, kita dah sangat kesentukan masa. Berapa lama lagi masa yang kita ada, Tuan Pengerusi? Masa kecederaan lah. Masa kecederaan pun dah sampai dah. Ya, betul. Okey, izinkan saya habiskan tuan. Okey, baik. Tuan-tuan, yang seterusnya tuan-tuan. Okey, saya habiskan secepat mungkin insyaAllah. Bila kita tak ikut panduan Tuhan. Ini antara faktor yang paling besar tuan-tuan puan, kenapa kita sentiasa stres dalam hidup kita. Ingat tuan-tuan dan puan bahawa Allah pemilik segala-galanya. Allah pemilik ketenangan, Allah juga boleh mencampakkan kegelisahan. Okey, sebab itu orang yang tak ikut panduan Tuhan, kemungkinan besar Allah akan campakkan kegelisahan dalam diri dia. Allah tak kurniakan ketenangan dalam diri dia. Okey, sebab tu okey, tuan-tuan puan, satu pesan saya lah, saya sepanjang saya makan gaji tuan puan dan juga saya tidak makan gaji. Okey, satu benda yang saya nampak paling menyebabkan orang stres adalah dia tak pegang kepada panduan Allah ni. Rezeki yang berkat lebih baik daripada rezeki yang banyak. Okey, sebab apa? Bila dia tak pegang pada perkara ni tuan-tuan puan, apa yang berlaku? Okey, dia takkan tepati masa. Okey. Sedangkan tuan-tuan puan nak rezeki yang berkat kena tepati masa. Okey, saya cepat sikit
Yang kedua tuan puan, okey, mudahkan urusan lain. Okay, mudahkan urusan lain, banyak keadaan dan tuan puan, kadang-kadang bila mesej blue tick itu tak mudahkan urusan lain. Bila ada payment, okey, kita lambat-lambatkan payment orang, ini pun antara perkara yang sangat menyusahkan orang lain. Okey? Jadi sebab itulah tuan puan, dia simple je. Allah ni Maha Adil. Kalau benda tu kita buat pada orang lain, Allah akan bagi balik pada kita. Sebab Allah tu Maha Adil. Sebab itu kita mudah stres. Orang yang tak bersalah bila dalam keadaan itu, mungkin dia tak stres. Okey? Dia tak, dia mungkin stres tapi dia pergi kepada you stres. Kita pula bila kita buat pada orang, okey, kita tak mendapat bantuan Allah, kita jadi distress tuan-tuan puan. Okey? Sebab tak ada keberkatan sebenarnya dalam usaha kita. Jadi sebab tu tuan-tuan puan, okey, pastikan ikut panduan Tuhan. Sebab kita nak ketenangan ni. Ketenangan ni hanya boleh diberikan oleh Allah SWT dengan usaha yang kita mampu buat. Dan nak rezeki berkat tuan-tuan puan, okey, jangan ambil hak orang lain. Okey? Jangan ambil hak orang lain. Eh, kalau orang tu memang berhak untuk dia naik pangkat, tuan-tuan jangan sailang dia tuan-tuan, jangan sailang dia. Ini saya tak cerita dekat UKM dekat Malaysia ni apa, kat mana tadi? Dekat Uganda Selatan tadi kan. So tuan-tuan, tapi inilah antara budaya yang paling orang kata berakar umbi di mana-mana. Di mana-mana sekarang sebenarnya tuan-tuan. Jadi saya sebagai orang yang pernah bekerja makan gaji dan juga sekarang ni tidak makan gaji, saya melihat benda ni sudah menjadi satu kebiasaan yang tidak boleh dibiasakan. Okey, jadi ingat tuan-tuan, Allah Maha Adil. Kalau kita buat pada orang lain, maka okey, satu hari nanti dia akan berlaku pada kita. Okey, dan yang terakhir tuan-tuan, apakah doa yang untuk mengurangkan stres? Okey, ini antara doa yang saya amalkan alhamdulillah okay, setiap hari. Okey, malah kalau saya teringat, saya akan bacakan doa ni setiap kali bangun pagi dan setiap kali lepas solat. Okey, nampak macam susah tuan-tuan. Ambil gambar dulu tuan-tuan Tapi doa ni sebenarnya sangat mudah kalau kita baca hari-hari. Okey, dan sangat best kalau kita fahamkan maknanya. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Tuhan yang Maha Hidup. Wahai Tuhan yang Maha Berdiri Sendiri. Bi rahmatika astaghits. Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah untukku urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Yang ini paling touching tuan-tuan. Betul tak? Dan janganlah ya Allah kau serahkan aku kepada diriku. Okey, walau sekelip mata. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab kita ni terlalu lemah. Okey? Kadang-kadang benda kecil pun buat kita stres. Pasal apa tadi? Puan Hasni cakap tadi. Pin tudung tuan-tuan puan, benda kecil. Okey, belum benda besar lagi. Tak capai KPI. Okey. Bos menyampah dengan kita. Tak tahu buat macam mana pun bos rasa macam kadang-kadang bos bukan sengaja tuan puan, tapi bos itu memang Allah campakkan rasa tak suka daripada kita. Sebab tu tuan puan, wajib kalau untuk orang yang betul-betul nak kurangkan stres dalam kehidupannya, nak meletakkan diri dia dalam you stress bukan di stress. Wajib kuatkan hati untuk fahamkan doa ini, okay, dan amalkan doa ini setiap hari. Okay, dan doa ini adalah doa yang sahih insyaAllah. Baik, jadi tuan-tuan, kesimpulannya stres ini baik ataupun buruk, dia bergantung kepada macam mana kita menguruskannya. Jadi kalau kita menguruskan dengan baik, maka baiklah ia. Kalau kita melihat dia buruk, maka buruklah dia. Okay, sebab tu tuan-tuan, kita kena kembali kepada Allah, minta kekuatan daripada Allah untuk mampu mengendalikan stres dengan baik. Okey, kerana bila kita tak mampu mengendalikan stres dengan baik, maka dia akan jadi buruk. Jadi tuan-tuan, saya soal jawab tak sempat. Okey, saya sebenarnya ada hadiah sebenarnya untuk tuan-tuan dan puan. Tapi hadiah ni kena buat kalau kita ada masa. Kalau tak ada masa, saya minta maaf lah tuan-tuan. Tapi saya letak aja link nanti dekat chat room. Okey, e-book ni berharga RM30. Okey, bukan e-book penuh tuan-tuan. Dia adalah edisi pengenalan. Okey, siapa yang isi nanti di hujung nanti ada satu link untuk tuan-tuan download. Okey, mudahnya mengurus masa. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dengan mengurus masa dengan baik, okey, dia akan membantu tuan-tuan menguruskan stres tuan-tuan dengan baik. Okey, jadi maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Okey, kalau nak belajar lagi tuan-tuan lepas ini dengan percuma, okey, boleh subscribe Telegram Zohairi Nopeh channel.
Tuan-tuan boleh pergi ke Telegram sekarang. Percuma tuan-tuan, kalau percuma pun kita tak boleh nak buat, jangan cerita tuan-tuan nak mengendalikan stres dengan baik. Okey, ini adalah ujian untuk kita tuan-tuan. Search sahaja Zuhairi Nopiah Channel, join saja. Kat situ nanti saya akan kongsikan hampir setiap hari tuan-tuan. Sekiranya saya mampu, saya akan kongsikan setiap hari. Kalau tak, saya tak dapat kongsi tu, maknanya saya biasa ada program lah tu. Okey, mudah-mudahan dia akan membantu tuan-tuan untuk terus belajar dalam keadaan percuma insyaAllah. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan. Okay. All geniuses, excellence and amazing achievement has a structure and thus can be learned. Okay, semua kejayaan ni tuan-tuan, dia ada struktur dia, ada strategi dia, dan oleh itu boleh dipelajari. Okay, maksudnya kita boleh buat sesuatu dengan kehidupan kita. Okay, jadi tuan-tuan, okay, sama ada kita rasa kita boleh ataupun tidak, kedua-duanya adalah benar. Kalau kita rasa kita boleh handle stress dengan baik, itu pun betul tuan-tuan. Kalau kita rasa kita tak boleh handle stress dengan baik, itu pun betul. Maka tuan-tuan pilihlah mana yang terbaik. Jadi terima kasih sekali lagi kepada pihak UKM, especially pada FKAB. Saya akan berikan link pada tuan-tuan untuk dapatkan e-book itu. Tapi sebelum tu ada sedikit soalan mudah untuk tuan-tuan. Terima kasih banyak sekali lagi. Doakan saya, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Tuan Zuhairi atas tazkirah tadi. Kita ada masa untuk buka persoalan ke teknikal? Tak ada sebab kita dah lebih masa. Minta maaf. Oh, saya minta maaf lah berkaitan persoalan tu sebab kita ke apa? Kekurangan masa. Jadi okay, hadirin yang budiman, saya okay, saya mewakili Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM merakamkan ucapan terima kasih kepada penceramah kita pada hari ini atas segala ilmu dan nasihat yang amat penting dan berguna sepanjang sesi tazkirah. Harap dihalalkan segala tunjuk ajar dan ilmu yang diberi. Tidak lupa juga majlis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sesi tazkirah hari ini. Saya ingin mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis pada hari ini. Akhir kata, sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.